Wujud perang masa depan, robot bersekutu dengan tentara super. Sistem perang di masa depan mungkin akan mengalami perubahan. Menurut laporan Departemen Pertahanan Inggris terbaru, perang masa depan akan melibatkan tentara robot dan tentara manusia super yang ditingkatkan melalui gen serta penggunaan obat tertentu. Ruang perang di masa depan tak lagi pada dunia nyata tapi juga dunia maya. Dalam analisis yang dikembangkan bersama para ahli dari seluruh dunia, dokumen berjudul The Future Starts Today mengingatkan kemajuan teknologi dapat meningkatkan risiko senjata nuklir dan kimia. Laporan ini memperjelas bahwa kita hidup di dunia yang menjadi lebih berbahaya, dengan tantangan yang semakin besar dari agresor negara yang melanggar aturan, termasuk teroris yang ingin merusak cara hidup kita dan menjadikan teknologi sebagai musuh, ujar Sekretaris Departemen Pertahanan Inggris, Gavin Williamson. Laporan tersebut yang diterbitkan pada Global Strategic Trends, dijelaskan, meskipun manusia akan menjadi pusat pengambil keputusan, konflik meningkat oleh robot atau sistem otonom dapat mengubah sifat peperangan. Sebab, konflik dengan mesin robot akan melibatkan sedikit penekanan pada emosi, gairah, dan peluang. Laporan The Future Starts Today memeriksa kemungkinan peningkatan tentara manusia, termasuk dalam penyuntikan gen, prostesis fisik dan kognitif, serta peningkatan farmasi. Perkembangan ini selama 30 tahun ke depan akan menawarkan perluasan mendalam dari batas-batas kinerja manusia. Selalu mencintai NKRI.